Orang Arab kalau dengan Malaysia ni habis dia. Kalau dia tanya daripada mana? Malaysia. Masya Allah, Malaysia, Malaysia surga. Dia kata, Malaysia surga. Dia kata, apa surga pula Malaysia? Mu Arab banyak surga. Dia kata, dak. Anta punya negara tanam tongkat jadi pokok. Ana punya negara tanam pokok jadi tongkat. Mampus betul, itu kan? Pokok. Dia ngaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, banyak sekali ya requestan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram maupun di kolom komentar, dan salah satu hal yang menarik di sini guys ya. Kalau waktu dulu ketika saya itu ke Arab Saudi, ya kan, ke Arab Saudi dan di Mekah dan juga Madinah seperti itu, ketika saya membawa jemaah Malaysia dan juga Indonesia guys ya, Masya Allah, kalau istilahnya kalau kita berjumpa dengan orang Arab, ya kan, dia nanya kepada kita, min aina anta, ana min Indonesia, saya cakap macam tu, Masya Allah, Masya Allah, ya kan. Ah, dia cakap mazbut, Indonesia mabruk, ya, seperti itu guys ya. Dia memuji-muji Indonesia seperti itu, dan bisa dikatakan Masya Allah Indonesia itu macam surga seperti itu guys ya. Dia bilang Indonesia itu Masya Allah tongkat jadi apa namanya itu, jadi tanaman gitu kan, sedangkan di Arab itu tanaman jadi tongkat gitu. Dan ketika saya membawa jemaah daripada Malaysia juga, nah, karena kita itu satu kesatuan sebenarnya sih. Yang membedakan kita itu apa yang membedakan? Sepertinya dulu satu gitu kan, satu Nusantara gitu, satu wilayah yang disebut istilahnya apa namanya ya, Nusantara mungkin seperti itu ya, sebagaimana dijelaskan. Jadi ada orang-orang yang kadang sejak kapan ada Nusantara? Susah juga ya kan, dulu itu kita satu guys ya, kalau kita lihat dari sejarah-sejarah zaman dahulu kita itu satu, satu kesatuan gitu kan, tapi dipisahkan oleh para penjajah seperti itu. Nah, ketika saya membawa jemaah Malaysia, lalu istilahnya saya temani jemaah saya itu untuk belanja ya kan, banyak sekali kejadian-kejadian yang mana Masya Allah gitu kan, min aina anta gitu kan, saya dari Indonesia, terus dia bilang Masya Allah Indonesia kayak surga gitu. Terus habis itu ketika bertanya lagi, ini jemaah kamu? Iya. Jemaah haqqa? Ya, naam, hada jemaah ya kan, jemaah haqqi seperti itu guys ya. Lalu bilang, dari mana jemaahnya gitu, dari Malaysia. Mia, Masya Allah, Mia itu wah keren-keren gitu guys ya. Mia itu apa ya guys ya, baik, keren, the best gitu lah maksudnya seperti itu. Masya Allah Malaysia juga seperti surga, dibilang seperti itu guys ya. Ramai sekali kalau istilahnya berjumpa dengan driver ya kan, berjumpa dengan peniaga-peniaga, berjumpa dengan istilahnya orang-orang penduduk sana, mereka itu antara Indonesia dan Malaysia pasti dipuji. Entah itu kenapa, gak ngerti juga, mungkin ekspektasi mereka seperti itu. Sedangkan kita yang tinggal di Indonesia ataupun di Malaysia memang merasakan seperti itu, tapi terkadang kita terlalu biasa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat besar ini guys ya. Bener gak sih? Ya kan, kalau di negara Arab sana gersang guys, di sini itu Masya Allah hijau, menyenangkan. Seperti itu. Nah, itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat-sangat besar di negara kita antara Indonesia dan juga Malaysia ini guys ya. Jadi, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, di sini guys ada Ustadz Badlisyah Alauddin yang kita narik X sekarang ini ya. Kenapa orang Arab panggil negara Malaysia itu surga, ya kan? Dan saya ini disclaimer ya, bahwasannya saya ketika di Arab juga mengatakan, ya kan, mengalami apa yang disampaikan, mungkin yang disampaikan oleh Ustadz Badrisha ini, saya mengalami di mana ketika saya membawa jemaah Indonesia, orang Arab tuh mengatakan Indonesia itu surga, dan ketika istilahnya saya membawa jemaah Malaysia, orang Arab tuh juga mengatakan bahwasannya orang-orang yang ada di Malaysia itu juga harus bersyukur gitu kan, bahwasannya negara mereka itu seperti surga. Karena ya ngerti sendiri ya guys ya, di Arab itu kayak gimana coba, ya kan, gersang ya kan, padang pasir, nggak ada hijau-hijau. Nah, kalau sekarang sudah lumayan ada banyak hijau-hijaunya seperti itu ya kan.
Oke, langsung saja guys, saya sudah penasaran, kita upload videonya. Let's go. Sebab itu saya selalu menyeru orang muda-muda, jom belajar sejarah. Betul. Jangan ulang lagi kesilapan-kesilapan dulu. Kita ambil contoh. Kenapa kita kena jajah? Kesilapan-kesilapan bodoh juga. Yang mana kesilapan-kesilapan itu akhirnya mujurlah kita cepat bangun dan bangkit kembali. Saya ambil contoh. Orang putih dulu, kita belajar sejarah, dia datang ke Melaka sebab nak cari rempah. Hari ni kita diajar di sekolah. Soal, berapa ramai orang putih yang suka rempah sebenarnya? Tuan-tuan yang rata berjalan seluruh dunia, penuh ke tuan-tuan jumpa orang putih yang selok cari rempah, yang makan rempah? Ada orang putih makan kari, makan opor, makan masak korma. Ada orang putih isap gudang garam? Tak ada. Orang putih dia gunakan bahasa ekonomi untuk nak menjajah. Doa je. Dia kata dia nak dapatkan rempah. Tidak. Buktinya 11 September tahun 1509, Lopez de Squeira, dia telah dihantar mengikuti rombongan untuk buat survey kepada Melaka. Kerajaan Portugis hantar satu kapal. Salah seorang dalam tu Diogo Lopez de Squeira. Siapa Diogo Lopez de Squeira? Dia ni padri, tok imam. Kalau nak pergi ke Melaka cari rempah, hantar tukang masak. Betul. Hantar chef. Kenapa kena hantar tok imam? Sebab itu akhirnya Melaka dijajah juga oleh Portugis. Dan dia jajah Portugis, bukannya Portugis jajah Melaka bukannya sekejap, 130 tahun. 130 tahun, matlamatnya tiga saja, kata para pengkaji. Orang putih apa semua, dia buat kajian tentang kenapa Barat sibuk nak jajah belah Asia. Ada tiga sebab, dia panggil 3G. Pertama, gold. Yang kedua, glory. Yang ketiga, gospel. Orang ni dia tak boleh tipu lagi dah. Kita tak nafikan gold nombor satu, kekayaan. Memang bumi kita kaya, itu tak nafi. Terengganu buminya kaya. Pahang bumi kaya. Memang bumi kita kaya. Hasil memang kaya. Kalau bumi kita tak kaya, penjajah tak ingin datang negara kita. Itu tak nafikan. Macam di Terengganu ni, bumi kaya, laut pun kaya. Sebab itu orang Terengganu ni, dia asal usul nenek moyang Bugis, laut dia memang power, tak nafi. Dan bangsa yang rapat dengan laut, bangsa yang hebat. Dia panggil bangsa Bahari. Terengganu ni dia masuk, dia ada era dia panggil zaman Bahari. Orang Pahang panggil zaman Tori. Terengganu panggil zaman Bahari. Apa makna zaman Bahari? Bahari ni laut. Zaman laut. Anak muda sekarang ni penakut belaka, duduk darat belaka. Zaman Bahari ni bangsa-bangsa hok tak takut mati. Sebab orang laut, dia beza dengan orang darat. Orang laut, apa juga rintangan dia hadapi. Sebab laut tak ada tempat nak bersembunyi. Betul. Orang duduk atas darat, kalau ribut, dia boleh duduk lagi belakang pokok, bawah jambatan, cari dinding mana-mana. Tengah laut, nampak ribut, adak je lah. Jadi orang yang hidup dengan dunia Bahari, lebih berani daripada orang yang duduk darat. Sebab itu, Terengganu, panjanglah ceritanya, memang hebat daripada segi ilmu-ilmu kelautan. Sebab itu, kita orang Melayu, tanah bumi kita ni, kita panggil tanah air. Dalam dunia Melayu je panggil negara dia tanah air. Bangsa lain tak ada. Negara dia tanah je. Melayu tak, tanah air. Sebab kita bangsa air. Memang terror betul bak air ni. Orang dulu sekarang tak lah, lemah je sekarang ni. Pas lemah, lemah, pas lemah, lemah. Bangsa kita tanah dan air. Air itu pun negara kita juga. Boleh main atas air ni. Dululah, sekarang tak lah. Jadi pertama sekali orang putih datang sebab kekayaan. Memang negara kita kaya dari segi hasil bumi. Saya dulu lama duduk tanah Arab. Orang Arab kalau dengan Malaysia ni habis dia. Kalau dia tanya daripada mana? Malaysia. Masya Allah, Malaysia, Malaysia surga. Dia kata Malaysia surga. Dia kata apa surga pula Malaysia? Mu Arab banyak surga. Dia kata dok, 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 dok. Anta punya negara tanam tongkat jadi pokok. Ana punya negara tanam pokok jadi tongkat. Mampus. Betul, itu kan? Pokok. Dia ngaku.
Negara kita ni negara hak paling kaya sekali. Memang, tanyalah orang Jabatan Pertanian. Kita punya kekayaan bumi 15 meter dalam tanah kita. Orang lain 5 meter je. Memang kaya betul. Campur apa saja, insyaAllah hidup. Sebab itu negara-negara Arab, dia import buah pada kita 40 bilion setahun. Sayur, buah-buah segar. Sebab dia orang ada segala-galanya, tapi dia tak boleh tanam pokok. Betul. Itu kelemahan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan itulah tadi guys ya, daripada Ustaz Badli Shah Alauddin, yang mana beliau ini sudah lama ya kan, lama jugalah tinggal di Arab. Kalau saya tinggal dekat Arab tu 3 tahun setengah lah. 3 tahun setengah tu saya pun dah okey dah. Mungkin Ustaz Badli Shah ni lagi lama daripada saya. Dan memang banyak ustaz-ustaz yang menyampaikan juga bahwasanya istilahnya kalau yang tinggal lama di sana itu pasti mereka tuh kayak apa ya, dihargai seperti itu, apalagi dari Indonesia dan juga Malaysia seperti itu. Karena terkenalnya Indonesia dan Malaysia itu adalah Islamnya seperti itu guys ya. Masya Allah, saya sampai istilahnya memikirkan gitu, ketika ada di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, itu memang rata-rata kebanyakan orang Indonesia dan juga orang Malaysia yang kesana seperti itu. Istilahnya yang saya temui lah seperti itu. Kalau istilahnya Bangladesh, Pakistan itu memang sudah biasa di sana kan seperti itu. Istilahnya kalau dari Asia itu terbanyak seperti itu guys ya, yaitu Indonesia dan juga Malaysia guys ya. Masya Allah. Dan uniknya di Malaysia itu saya heran juga sih ya guys ya. Meskipun paket yang biasa, kalau umrohnya orang Malaysia itu, meskipun paket yang biasa, itu mereka apa ya, hotelnya nggak terlalu jauh dari Masjidil Haram seperti itu. Tapi kalau istilahnya di tempat-tempat lain ataupun negara-negara lain dengan harga yang sama, mungkin itu jauh banget guys. Mereka ngambil untungnya terlalu banyak kayaknya. Sedangkan kalau di Malaysia itu pelayanan yang terpenting untuk jemaah. Keren sih, asli keren banget. Oke, itu saja video kali ini guys. Gimana pendapat teman-teman sekalian? Coba kita baca komentar-komentar di sini ya. Rempah nih bukan setakat nak beri perisa, tapi rempah bernilai bagaikan emas pada zaman dahulu-dahulu. Sebab ianya adalah salah satu bahan pengawet terbaik untuk makanan. Betul juga sih guys ya. Karena kenapa, rempah-rempah juga kalau kita menonton ada banyak profesor ataupun dokter-dokter sekarang itu, termasuk di Indonesia adalah Dr. Zahidul Akbar. Coba teman-teman searching itu cara hidup bagaimana Rasulullah SAW memanfaatkan daripada tanaman-tanaman yang Allah berikan ya, tanaman-tanaman yang Allah jadikan di muka bumi ini. Daripada rempah-rempah itu boleh mengobati banyak penyakit ya kan, bisa juga untuk mengawetkan seperti itu. Sama halnya ketika kita istilahnya meminum rebusan ataupun rendaman daripada rempah cengkeh, jahe, sereh ya kan, dan lain sebagainya, itu bakalan membentuk imun kita, membentuk badan kita semakin bagus seperti itu ya. Negara-negara di sekitar kita belum tentu muslim, tapi orang Melayu daripada petani tanah Melayu tetap Islam. Alhamdulillah, saya suka dengan sejarah Islam nih, terbaik Ustaz, 5 bintang aku like. Wow. Ya memang betul guys ya, kalau kita istilahnya belajar sejarah, mendengarkan ya, mendengarkan dan juga belajar sejarah daripada guru-guru kita dan juga ustaz-ustaz ya, yang masya Allah mereka, beliau-beliau itu mempelajari sejarah dengan betul-betul, sehingga kita mendengarnya pun macam ikut ya kan, ikut ke dalam masa dalam sejarah itu sendiri guys. Dan itu membuat kita tuh macam seronok dan senang cuman, macam itu kan. Nah, banyak sekali guys komentar-komentar di sini, tapi kita nggak bacakan semua ya guys ya. Nah, banyak sekali guys ya. Oke, ada pihak tertentu dari negara-negara Arab pernah berjumpa dengan waris jeruk madu Pak Ali untuk berbincang mengenai kemungkinan buah-buahan yang ada di negara mereka yang boleh dijadikan jeruk. Macam itulah. Memang banyak juga produk-produk di sana itu, termasuk di Jeddah juga ya guys ya, di Jeddah terus di Madinah Mekah, itu produk-produk yang dari Malaysia, dari Indonesia. Dan kalau makanan-makanan kayak Indomie ya kan dan lain sebagainya, itu ada banyak dari Indonesia dan juga Malaysia guys ya. Kalau apa namanya ya, buah-buahan juga banyak ya.
Dan kalau kita lihat ada juga negara lain ya, selain dua negara Indonesia dan Malaysia, ada Vietnam, terus ada juga dari Thailand, itu juga ada guys ya, Masya Allah keren banget ya. Dan produknya itu dijamin halalnya, seperti itu kerennya istilahnya Indonesia dan juga Malaysia itu. Dan negara-negara lainnya itu memang ketika masuk ke Arab itu dijamin untuk kehalalannya guys, memang melalui mungkin apa namanya pengecekan-pengecekan seperti itu di sana ya. Jadi ada labelnya halal, halal, halal seperti itu. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya ya buat teman-teman semua. Terima kasih banyak yang sudah support saya dari nol sampai sekarang. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan teman-teman sekalian dengan balasan yang penuh dengan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Wa jazakumullah khair. Sahabat Delisha, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang dan juga keistiqomahan dan juga diberikan kebahagiaan, sehat selalu ya. Dan semoga kita bersama semua subscriber dan jemaah ya kan, kepada ustaz-ustaz juga berjumpa insyaallah kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.